Hai semuanya, kembali lagi bersama aku Adlina. Di video kali ini aku bakal sharing ke kalian 8 kesalahan yang dilakukan oleh YouTuber pemula. Nah, aku kasih tau ini supaya kalian bisa menghindarinya guna mencapai kualitas video yang baik dan juga makin banyak subscriber dan viewers. So, kalau buat kalian yang penasaran, stay tune terus ya. Semuanya, kembali lagi bersama aku Adlina. Nah, di video kali ini aku bakal cerita gitu kayak pengalaman aku pada saat aku jadi YouTuber pemula. Pokoknya aku mau sharing-sharing ke kalian. Nah, kayak gitu nggak boleh dilakuin ya. Jadi pada saat buat video, kalian itu harus menatap lensa atau kamera kalian. Jadi emang kita ngomong sama siapa sih? Masa matanya kemana-mana? Jadi tuh matanya harus fokus biar serasa kayak kita tuh berinteraksi secara langsung gitu loh. Ya, aku harus cari nih subscriber yang banyak. Aku komen sebanyak-banyaknya di video-video orang. Subscribe balik. Salam tempel dan tombol merah sudah padam. Jangan lupa kunjungi channel saya ya. Pasti subscriber banyak nih. Nah, cara itu juga nggak boleh dilakuin. Kalian tuh komentar spam ke berbagai akun channel di videonya orang-orang, kayak minta subscribe apa segala macam. Kalian harus cek video aku, bahayanya subscribe for subscribe karena akun kalian tuh bisa diban. Videonya udah jadi nih, video makeup judulnya apa ya? Oh iya, makeup pemula yang ajaib. Wah, mantap banget. Boy, cari judul itu yang searchingable. Jadi tuh yang banyak kemungkinan orang buat cari, usahain pakai judul atau kata-kata yang memang keseharian-keseharian yang ya itu adalah kata-kata yang orang bakal cari. Jadi kalau kayak makeup ajaib, mau apaan gitu makeup ajaib. Jadi jangan dilakuin ya, kalau nyari judul itu harus yang gampang untuk dicari. Aku udah punya 5 stok video. Ah, langsung aja deh upload semuanya. Biar sekalian ya kan, biar getol, biar viewer sebanyak. Nah, kan udah punya 5 video tuh. Udah, bulan depan gak usah upload, kan udah 5 ini. Kalian itu harus konsisten dalam mengupload video. Jadi jangan mikir 5 stok video langsung diupload 1 hari, terus 1 bulan, 2 bulan kemudian terus kalian hilang. YouTube tuh gak kayak gitu. Usahain kalian itu minimal 1 minggu adalah 1 video, supaya akun channel kalian itu tidak hilang dari peredaran itu. Ya, sekarang aku mau buat video tutorial makeup. Ini apa sih? Lah, background untuk video itu yang memang mendukung. Ya masa sih di belakang jemuran? Kalian bisa pilih misalkan di tembok kamar atau depan pintu yang memang bagus untuk buat video. Hai semuanya, sekarang aku mau buat tutorial make up. Nanti aku bakal kasih tau ke kalian gimana alat-alatnya. So, stay tune terus ya. Di video itu kalian harus memperhatikan suara, kualitas video dan juga cahaya. Jadi ya masa sih bikin video gelap-gelapan, apa yang mau ditonton, apa yang mau dilihat. Nah, tips dari aku, kayak misalnya aku sekarang ini, aku tuh selalu rekam video itu di depan jendela. Itu karena sumber pencahayaan dan kalian ngomongnya itu harus lantang supaya penonton itu nggak bosan untuk dengerin video kalian. Hai, sekarang aku lagi mau buat nih video tutorial hijab. Pokoknya hijabnya kayak gini buat aku sehari-hari. Ini super simple banget, jadi aku bakal kasih ke kalian gimana caranya. So, stay tune terus ya. Bikin video itu harus semangat. Jadi kalau misalkan kalian bikin video, ya udah usahain jangan lemas, terus juga harus lancang ngomongnya supaya penonton itu juga semangat menonton video. Ternyata Google AdSense aku udah disetujuin. Wah, berarti video aku udah bisa monetisasi, dapat duit ini. Wah, bener banget nih videonya aku masukin iklan. 5 menit 1 masukin iklan, menit 2 masukin iklan, menit 3 masukin iklan. Seandainya akun channel kalian itu sudah disetujui oleh Google AdSense dan sudah bisa dimonetisasi, jangan memasukkan iklannya itu banyak-banyak ya. Jadi kalian harus sabar aja, semua itu butuh proses. Jadi jangan terlalu ngincar uang banget, yang penting sharing.
itu dia tadi adalah kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh YouTuber pemula. Jadi kalian usahakan harus menghindari kesalahan-kesalahan yang tadi udah aku kasih tau ya. Semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa buat like this video, subscribe dan komen, dan share seluruh sosial media yang kalian punya. See you on my next video. Dadah!